Seniman Butet Kertarejasa dan Agus Nur tak luput dari tekanan dan intimidasi dari polisi. Bahkan Butet dipaksa menandatangani surat pernyataan yang melarang keterlibatan politik dalam pertunjukan seninya. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi bahwa pertunjukan ini tidak, bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Pak, ada intimidasi dari polisi terhadap seniman teater Butet Kertarejasa ini, ada tanggapan nggak, Pak? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disenangkan apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sesuai, silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajakan katanya. Gitu ya. Menjadi naif juga kalau kita mengatakan di acara partai politik Butet yang kita sudah tahu perilakunya dari dulu dengan kekritisannya, kita tidak artikan itu juga secara politik walaupun tidak keluar nama. Ya. Lalu pertanyaannya apa salahnya? Apa bedanya dengan Bang Fadli ketika membuat puisi Sontoloyo, membuat puisi Oraiso Popo, itu kan juga sebuah kreativitas dari seorang seniman bernama Fadli Zon. Apakah salah juga? Kan tidak. Negatif campaign itu adalah salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang sedang berkompetisi antar aktor politiknya. Kalau semuanya kemudian dalam kampanye saling mengatakan Anda juga putra terbaik, ngapain ada kampanye? Okay. Negatif sepakat campaign saja. Boleh, black campaign nggak boleh. Iya, gitu sepakat kan. Saja untuk kemudian melakukan suksesi kepemimpinan. Bahwa Neo Orde Baru akan bangkit lagi. Dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bu Mega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget. Seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Orde Baru itu menghalalkan segala cara supaya tetap berkuasa. Mereka bahkan nggak peduli dengan yang namanya hak asasi manusia. Saya juga ingin mengingatkan kepada banyak teman bahwa bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroninya. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel TV Jurnal. Denny Siregar geleng-geleng, pentas teater Butet Kertarejasa dan Agus Nur diintimidasi, deja vu era Orde Baru. Penulis naskah teater Agus Nur dan seniman Butet Kertarejasa diduga mendapatkan intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan bermuatan satir politik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 1 Desember 2023. Sore hari sebelum pertunjukan berlangsung, sejumlah petugas kepolisian sektor Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan yang isinya tidak menampilkan pertunjukan yang mengandung unsur politik. Seniman Butet Kertarejasa menandatangani surat tersebut dan menurut Agus Nur itu merupakan bentuk intimidasi. Surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan kegiatan politik lainnya. Butet menunjukkan surat pernyataan bermaterai tersebut kepada Tempo. Setelah menandatangani surat itu, panitia tetap menggelar pertunjukan teater berjudul Musuh Bebuyutan dalam durasi 150 menit. Dalam balutan setelan batik dan celana berwarna coklat, Butet membuka pentas tersebut. Dia menyapa dan memberikan salam kepada semua kontestan pemilu 2024. Selain itu, Butet mengatakan harus membuat surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada polisi bahwa dia harus berkomitmen tidak ada unsur politik dalam pertunjukan itu. Butet pun langsung memberikan sindiran dengan mengucapkan selamat datang pada Orde Baru.
Melihat hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar pun langsung memberikan tanggapan. Denny menghimbau kepada aparat kepolisian untuk jangan lagi model-model intimidasi seperti itu, karena kita tidak hidup di zaman Orde Baru. Ancaman dan intimidasi ala kubu sebelah tersebut hanya gimmick belaka untuk menakut-nakuti rakyat dan mengintimidasi kubu Ganjar Mahfud yang memiliki elektabilitas yang sangat bagus. Yang jelas Prabowo sudah merasa keok duluan sebelum bertanding karena elektabilitasnya yang stagnan. Seperti diketahui, pertunjukan itu digelar Indonesia Kita, forum budaya yang rutin menggelar pentas teater. Pentas ke-41 ini mengusung tema pertarungan politik yang terjadi di antara dua pihak yang sebelumnya bersahabat. Pentas berjudul Musuh Bebuyutan itu berlangsung selama 2 hari, yaitu 1 Desember dan 2 Desember 2023 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Lakon pertunjukan ini digarap oleh Agus Nur sebagai penulis dan direktur artistik bersama dengan Butet Kertarjasa sebagai pendiri Indonesia Kita yang juga tampil sebagai aktor utama. Agus Nur menyayangkan intimidasi itu yang serupa dengan situasi saat Orde Baru. Intimidasi itu baru pertama kali setelah Indonesia Kita selama 41 kali. Agus Nur menyebut perlakuan intimidasi ini membuatnya dejavu dengan Orde Baru. Agus menduga intimidasi itu terjadi karena di sana ada kehadiran calon wakil presiden Mahfud MD. Menurut Agus, kehadiran Mahfud MD dalam acara itu sama seperti penonton lainnya atau bukan undangan khusus. Mahfud yang sering menonton pentas Indonesia Kita datang 15 menit setelah pertunjukan dimulai. Agus menyiapkan pertunjukan itu sebulan yang lalu sebagai bagian dari kegiatan Indonesia Kaya yang sudah terprogram selama setahun. Meski diharapkan pada tekanan politik, pertunjukan seni ini tak lupa menyelipkan sindiran dan guyonan terhadap 3 kontestan pemilu dalam cahaya sorotan kontroversi Musuh Bebuyutan. Bukan hanya sekedar pertunjukan teater, melainkan juga kisah perlawanan kreativitas terhadap tekanan politik yang tidak terduga. Musuh Bebuyutan mengisahkan hubungan seorang pemuda dengan seorang perempuan yang bertetangga dan berteman baik di kampung. Namun, keduanya berseteru karena berbeda pilihan politik. Permusuhan keduanya merembet dan membuat situasi kampung penuh kasa kusuk. Masyarakat menjadi terbelah, ada yang mendukung pemuda dan ada juga yang mendukung perempuan. Situasi di perkampungan itu makin memanas ketika lurah akan habis masa jabatannya dan pemilihan lurah baru akan dilangsungkan. Pentas itu juga menampilkan sindiran dan guyonan terhadap 3 kontestan pemilu. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Walah, blunder parah. Gibran salah sebut, suruh ibu hamil minum asam sulfat. Waduh, pantas kabur terus pas ada debat. Ditulis oleh Manuel dari seaworld.com. Yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia ya, misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak? Lo, enggak bahaya ta. Saya kok jadi semakin yakin ya kenapa Gibran ini takut untuk debat. Karena dia untuk membedakan asam sulfat dan asam folat saja tidak paham. Masa ya dikatakan bahwasanya ibu-ibu yang hamil itu disuruh ngecek kebutuhan asam sulfatnya apakah sudah terpenuhi. Lah ini kan jelas ngawur sekali. Yang dibutuhkan ibu-ibu hamil itu bukan asam sulfat tapi asam folat. Kalau asam sulfat itu bahan kimia yang bisa menyebabkan luka bakar. Paham gak? Kemarin Sabtu minggu yang kemarin jadi seorang di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut ini berubah untuk ibu hamil. Ini minum sosial apa sih? Asam sulfat dan yodium asam sulfat dan yodium itu salah itu kan jadi sorotan itu Mas. Oke, ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya aku punya sekolah tentang asam sulfat. Biasanya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mau dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu Mas, kesini masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh ya, monggo biar warga yang menilai ya. Mas, soal suruh HT ini kan juga mendapat sorotan juga Mas. Soal suruh HT katanya untuk stunting ini ternyata di suruh HT ini itu untuk yang 2 tahun ke atas. Kemarin sudah saya sampaikan tetap fokus ke Kalau
Nah, gimana setelah menonton cuplikan video Gibran barusan? Ternyata apa yang disampaikan oleh Gibran itu template di mana-mana dia menyampaikan bahasanya ibu-ibu hamil itu membutuhkan asam sulfat. Nah, bayangkan kalau saya dan teman-teman lainnya ini tidak mengkritisi, tidak meluruskan. Apa jadinya ketika orang-orang yang ngefans berat sama Gibran, kemudian mereka ini menenggak beneran asam sulfat? Lah, apa nggak wassalam? Kok malah saya dan teman-teman lainnya yang mengkritik, yang meluruskan, malah dituduh cuma menghina, cuma membuli? Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel TV Jurnal. Ibu hamil dan anak-anak yang belum lahir terancam dengan kalimat Gibran yang mengatakan bahwa ibu hamil harus cukup asam sulfatnya. Padahal kita tahu bahwa asam sulfat adalah bahan untuk aki kendaraan bermotor maupun kendaraan listrik. Gibran mengatakan bahwa ibu hamil harus cukup asam sulfat. Buat saya, ini bukan sekedar blunder, tapi membuktikan bahwa negara Indonesia krisis kepemimpinan. Sampai-sampai orang macam Prabowo dan Gibran bisa jadi capres-cawapres. Padahal kalau kita melihat, masih sangat banyak orang-orang layak untuk mendaftarkan capres atau cawapres. Seperti Pak Ahok, kader-kader PDIP, atau bahkan PSI yang jauh lebih layak daripada Prabowo dan Gibran. Namun karena dia mendapatkan privilege, yaitu anak presiden, lalu pamannya juga Anwar Usman yang kita tahu sama-sama bahwa mereka ini menjadi sosok yang menggolkan Gibran untuk bisa masuk bursa cawapres, ya dia bisa jadi seaneh ini.